السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat yang mulia ini merupakan janji Allah Ta'ala kepada siapa saja yang beramal saleh. Itu amal yang mengikut kepada kitab Allah dan sunnah nabinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal saleh, amal taat, baik laki-laki atau perempuan, "wa huwa mu'min min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Bagian yang pertama dari ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, siapa saja dari laki-laki atau perempuan yang beramal saleh, yang dimaksud beramal saleh, amal ta'at, dengan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu syarat diterimanya amal saleh. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, juga syarat diterimanya amal ta'at atau amal saleh. Jadi bagian yang pertama dari ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita
Barang siapa yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal taat, amal saleh, dengan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya karena amal saleh yang diterima adalah amal saleh yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, maka tertolaklah amalnya. Hadis yang mulia ini memberikan sejumlah ilmu kepada kita. Di antaranya adalah ketegasan hadis yang mulia ini bahwa amal apa saja yang tidak mempunyai dasar dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, jadi amal yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang beramal tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolaklah amalnya itu. Inilah yang dimaksud dengan man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh. Jadi amal saleh yang mengikut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min, dan dia mu'min. Ikhlas dalam menegakkan amal taat, amal saleh. Maka keduanya ini, yakni ikhlas dan ittiba' Rasul dalam beramal taat, beramal saleh, merupakan dua syarat diterimanya amal, diterimanya amal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa mu'min, dan dia beriman, dalam keadaan dia beriman. Orang yang tidak beriman, amalnya tertolak. Orang yang beriman tetapi dalam menegakkan amal dia tidak ikhlas pun tertolak. Barang siapa yang beramal taat, mengikut kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman, dia ikhlas dalam beramal taat, dalam beramal taat, amal saleh, maka Allah janjikan akan memberikan kehidupan yang baik. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, maka akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Kata ulama, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini meliputi semua cabang kebaikan, seperti rezeki yang halal, rezeki yang baik dan halal. Kemudian dalam menerima rezeki, qanaah, dia menjadi orang yang qanaah, menerima dengan baik pemberian Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian kelapangan di dalam beramal taat, mudah dalam beramal taat. Sebagian manusia merasa berat dan sulit dalam beramal taat yang mengikut kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih penjelasan para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan
kehidupan yang baik, yakni seluruh cabang kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini, yakni falanuhyiyannahu hayatan thayyibah adalah dalam kehidupan dunia ini. Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dalam kehidupan dunia ini. Untuk akhirat, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita persamaan antara laki-laki dan wanita dalam beramal taat. Allah tidak membeda-bedakan dalam beramal taat antara laki dan wanita. Siapa saja wanita yang takwa, yang beramal taat, beramal saleh, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mukmin dan dalam menegakkannya ikhlas, maka dia akan memperoleh derajat kemuliaan yang sangat tinggi. Dinisbahkan dengan kaum laki-laki apabila mereka tidak beramal taat, tidak beramal saleh, atau tidak beramal taat, apalagi mereka kufur kepada Allah wal'iyadu billah. Oleh kerana itu, maka berlomba-lombalah kaum wanita untuk beramal taat, beramal saleh yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menegakkannya dengan ikhlas. Janji Allah adalah, pertama, Allah akan memberikan kehidupan kepadanya dalam kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang baik, thayyibah. Tadi telah kita ketahui sebagian perkataan para ulama bahwa kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini meliputi semua cabang kebaikan. Rezeki yang halal, menjadi orang yang qanaah dan lapang di dalam beramal taat, tidak sempit dadanya, tidak susah dalam beramal taat, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada orang, baik laki maupun perempuan, yang beramal taat atau beramal soleh dan dia menegakkannya dengan ikhlas. Sedangkan di akhirat, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan akan kami balas mereka, akan kami berikan kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Demikian ibu-ibu yang saya muliakan, mukaddimah dari pengantar dari ta'lim kita pada hari ini, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu apabila saya mampu menjawabnya, karena saya kira ibu-ibu punya permasalahan yang tidak kalah banyaknya dengan kaum laki-laki. Pertanyaan yang pertama, Ustaz menjelaskan mengenai posisi wanita yang mandul. Bila wanita mandul dilarang untuk dinikahi, lalu siapa yang harus bertanggung jawab selama hidupnya? Larangan di sini bukanlah larangan haram. Larangan di sini bukanlah larangan haram, tetapi larangan lil karahah, kurang disukai apabila di sana ada wanita yang memungkinkan dinikahi, dinikahkan olehnya,
nikah oleh laki-laki yang dapat mempunyai anak. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, mengisyaratkan kepada yang lebih baik. Karena salah satu tujuan dari pernikahan, tujuan yang terbesar bahkan dari pernikahan itu, untuk mempunyai anak. Bahwa kalau kita menikah dengan wanita yang mandul, tentu tidak bisa punya anak, kecuali atas izin Allah Taala. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat yang telah menikah. Dia menikah dengan seorang janda. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat itu, yaitu Jabir bin Abdullah, "Halla biqra." Kenapa engkau tidak menikahi gadis yang kau dapat tertawa dengannya dan dia dapat tertawa denganmu dan seterusnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu Jabir membukakan alasan kenapa dia menikahi janda. Dari sini maka para ulama mengatakan boleh menikahi janda apabila ada sebab yang memungkinkan dia menikahi janda. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Jadi saya kira bukan larangan Arab. Kalau ada sebab dia memang harus menikahi wanita yang mandul, ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama. Kemudian pertanyaan yang lain, sampai sejauh mana batasan perilaku nusyuz seorang istri sehingga suami berhak memukulnya? Nusyuz terambil dari kata nasyaza, artinya tinggi. Jadi perempuan yang nusyuz, ada tanda-tanda kenusyuzannya, dia ingin lebih tinggi, lebih berkuasa dari suaminya. Seperti dia mulai tidak mentaati suaminya, diperintah selalu membangkang. Dia mulai menolak apa yang diinginkan suaminya dari hubungan suami istri. Dia mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada suaminya. Walhasil ringkasnya adalah dia mulai tidak memenuhi hak suaminya. Maka suami pertama memberikan nasihat kepadanya, memberikan nasihat. Apabila tidak memungkinkan, maka ditempuh jalan yang kedua, yaitu memisahkan tidak tidur satu tempat tidur dengannya, walaupun masih di rumah, untuk memberikan pelajaran kepadanya. Yang ketiga, kalau tidak mempan juga, maka boleh suami memukulnya, tetapi dengan pukulan yang tidak berbekas,
Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila wanita istri itu mengerjakan fahishah mubayyinah, kekejian yang nyata, kekejian yang nyata, dia melakukan nusyuz. Fa'in fa'alna, maka jika mereka mengerjakan seperti itu, fahjuruhunna fil madaji', pisahkan mereka dari tempat tidur. Ayat Al-Quran menjelaskan dinasihati terlebih dahulu, kemudian tahap yang kedua dihijrahkan, pindah tempat tidur. Kalau tidak memungkinkan lagi, ditempuh jalan, wadribuhunna, pukullah mereka darban ghairu mudarrihin, pukullah dengan pukulan yang tidak membekas, yang tidak menyakiti. Jadi yang dimaksud pukulan di sini adalah pukulan litta'jid, pukulan sebagai pengajaran, untuk memberikan pelajaran, untuk memperlihatkan kekuasaan suami, bahwa suami adalah pemimpin. Tetapi sebelum ditempuh pukulan ini, maka suami memberikan nasihat, karena dia adalah pemimpin, dia adalah hakim, dia adalah qadinya, dia mengajarkan adab kepada istrinya, maka dia nasihati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kaum laki-laki, kepada para suami, untuk senantiasa memberikan pelajaran, memberikan nasihat yang baik kepada kaum wanita. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, wastausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kamu, yakni aku pesan kepada kamu kaum laki-laki, wahai para suami, aku nasihatkan kamu, hendaklah kamu memberikan pelajaran yang baik kepada istri-istri kamu. Fa inna hunna khuliqna min dila', karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Yang diciptakan dari tulang rusuk hanyalah ibu mereka, ibu kita, Hawa. Dan keturunannya disifatkan seperti itu. Wa inna ahwaja syai'in fid dhala'i a'lahu. Yang paling bengkok di antara tulang itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau paksa untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Dan jika engkau biarkan dia, maka senantiasa dia berada di dalam kebengkokan. Diulang lagi oleh beliau, fastausu bin nisa'i khairah, berwasiatlah baik-baik kepada kaum wanita. Hadis yang mulia ini, hadis yang sangat besar, menjelaskan kepada kita bahwa wanita tidak mungkin akan istiqamah, selalu disifatkan dengan kebengkokan. Oleh karena itu diperintah untuk banyak, diperintah kaum laki-laki untuk memberikan wasiat dan nasihat yang baik. Karena itu sebelum dipisahkan dari tempat tidur dan sebelum dipukul, maka diberikan pelajaran-pelajaran yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik. Kalau mereka mengerti, maka jangan dianiaya atau disakiti mereka. Barangkali itu, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz, saya mempunyai abang yang sudah seperti ayah bagi saya. Karena ketika saya usia 2 tahun, ayah saya meninggalkan kami, ibu dan ketiga anaknya. Abang saya sangat memperhatikan saya dan menyayangi saya. Dia sebagai pengganti
peran ayah di keluarga. Yang membuat saya sangat sedih dan gundah, saya mengetahui ternyata dia mengikuti pengajian syahadatain. Maaf, saya pun baru mengenal sunnah di Qatar tahun 2004 dari Ustaz Ali Sabana. Saya mohon saran nasihat dari Pak Ustaz, bagaimana saya dapat mengajak abang saya untuk kembali ke sunnah. Saya sudah menasihati via SMS dan telepon, tapi dia belum dapat menerima. Abang saya masuk dalam kelompok syahadatain dari dia masih remaja sampai sekarang usianya 45 tahun. Sudah sangat mendarah daging tawasul dan zikir-zikir ya. Tahu tidak ajaran syahadatain? Baru dengar? Ajaran syahadatain muncul di Indonesia awal tahun 80 kurang lebih. Dimunculkan, didakwakan, diajak oleh para pemuda. Para pemuda SMA waktu itu. Barangkali kalau umur yang abang dia 45 tahun, mungkin tahun 80 SMA kali ya. Ya, atau baru kuliah. Nah, mereka ini adalah pemuda-pemuda yang keras, pemuda-pemuda yang kasar. Apa yang dimaksud dengan syahadatain? Mereka mewajibkan mengucapkan syahadat lagi di hadapan imam mereka. Syahadat yang ada pada kaum muslimin tidak sah, semuanya dikafirkan, termasuk ibu dan bapaknya. Kalau yang dimaksud oleh penanya ajaran syahadatain yang seperti ini. Mereka pemuda-pemuda, kaku dan kasar, keras, dikafirkan seluruh kaum muslimin, kecuali yang ikut syahadat ulang, diulang syahadatnya di hadapan imamnya. Sampai pernah kejadian ibunya dikafirkan. Saya tidak tahu abang penanya ini sudah sejauh mana. Tapi kalau syahadatain itu yang betul-betul syahadatain yang seperti itu. Saya pernah menangkap salah satu ketuanya di pertengahan tahun 80 atau di awal tahun 90, saya lupa. Saya menasihatinya, saya ajarkan, saya suruh menerjemahkan Quran, tidak bisa, bahasa Arab. Ya, itu ajaran syahadatain. Kepada penanya, maka pertama-tama tentunya hidayah dari Allah Tabaraka wa Taala. Perjalanan para nabi dan rasul memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Lihatlah Nuh, nabi yang mulia, nabi yang besar, termasuk salah satu dari Ulul Azmi. Ulul Azmi kan 5 orang Nabi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tidak sanggup memasukkan hidayah ke hati anaknya Kan'an, sehingga kisah anaknya Nuh yang durhaka kepada Allah Taala dan durhaka kepada bapaknya sebagai Rasul diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Nuh tidak sanggup. Wahai anak, didakwakan. Dan Nuh diutus berdakwah di tengah-tengah kaumnya
selama 950 tahun. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ankabut. Siang malam berdakwah, termasuk kepada anaknya. Termasuk kepada anaknya. Tapi anaknya tidak beriman kepadanya. Anaknya tidak beriman kepadanya. Contoh yang kedua, Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, dijuluki Khalilur Rahman. Bapaknya adalah pembuat patung berhala. Dia dakwakan bapaknya. Bapaknya tidak mau terima, berada dalam kekufuran yang nyata. Contoh yang lain adalah Lut. Istrinya berbuat durhaka kepadanya. Contoh yang lain dan sangat menarik adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, paman beliau, paman yang sangat beliau cintai, yang merawat beliau dari kecil karena beliau telah menjadi yatim dan diasuh oleh pamannya, paman yang membiayainya, paman yang menyayanginya, paman yang menafkahinya, paman yang melindunginya sampai ketika beliau mengatakan secara terang-terangan berdakwah bahwa beliau adalah Rasulullah. Orang-orang kufar Quraisy tidak berani menganiaya beliau selama Abu Talib masih hidup. Ketika akan wafat, Nabi SAW tetap berdakwah sampai akhir hayat Abu Talib, sampai ketika sakaratul maut hampir mati. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi di samping Abu Talib juga ada pemuka pembesar Quraisy yang juga berdakwah, wahai Abu Talib, engkau akan tinggalkan agama bapakmu. Akhirnya Abu Talib mengikuti agama bapaknya Abdul Muttalib, tidak mengikuti keponakannya, seorang Nabi dan Rasul yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi sedih sekali, menangis beliau, orang yang sangat dia cintai dan mencintai beliau. Beliau berjanji, saya akan mohonkan ampun kepada Allah untuk paman saya. Selama Allah belum melarang, maka turunlah ayat yang mulia dalam surat Al-Qasas berkenaan dengan kisah ini. Wa innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak hidayah memasukkan ke hati manusia Allah. Kita hanya menyampaikan, menunjuki jalan hidayah. Jalan hidayah ini yang hak adalah manhaj sunnah. Ada yang mau di antara keluarga kita, ada yang menentang. Bahkan sebagian dari kita, seluruh keluarganya menentangnya. Iya. Oleh karena itu, kepada penanya secara khusus dan kepada kita sekalian, minta kepada Allah, berdoa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudara saya, tunjukilah dia jalan yang lurus, dan jangan putus asa dalam berdoa. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sangat bakti dan berbuat baik kepada ibunya, tapi ibunya kafir. Dia berdoa kepada Allah, minta dan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar ibu saya masuk Islam. Allah ijabahkan, masuk ibunya, akhirnya masuk Islam. Suku Daus dari Yaman itu kufur, durhaka.
didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daus. Minta, minta kepada Allah, Allah yang membulak-balikkan hati manusia. Karena itu ada doa, ya muqalliban qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Jadi doa, doa. Jangan mengatakan saya telah berdoa, saya telah berdoa, tetapi Allah tidak mengijabahkan. Ini namanya istijjal, tergesa-gesa. Tidak rugi orang yang berdoa. Tidak rugi orang yang berdoa, karena doa termasuk adalah al-ibadah. Ad-du'a wal-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah merupakan ibadah. Yang kedua adalah menjalani sebab-sebab syar'iyyah. Sebab-sebab syar'iyyah. Seperti berdakwah. Dan ukhti kita ini telah menjalaninya semampunya. Dengan SMS, dengan ini. Sudah. Jangan sedih. Karena seluruhnya adalah berpulang kepada hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup masih berjalan terus. Barangkali satu saat nanti. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, lusa. Harus ada harapan. Jangan putus asa. Kapan waktu ketemu? Berjalan-jalan. Jalan-jalan dakwah sekarang banyak sekali. Dia bisa SMS sekarang. Dahulu enggak ada bisa SMS. Bisa telepon langsung. Bisa memberikan dia apa namanya kaset, buku dan lain sebagainya. Luar biasa. Maka tidak boleh kita berputus asa. Tentu sangat memilukan hati kita kalau ada di antara keluarga dekat kita, apalagi kisah ukhti kita ini yang diasuh oleh kakaknya dan seterusnya. Kalau ada di antara keluarga dekat kita yang tidak taat kepada Allah, atau bahkan lebih sesat lagi adalah menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi begitulah. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentu hati beliau lebih pilu lagi dinisbahkan dengan hati-hati kita. Bagaimana perasaan Nuh, di mana beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul yang besar, tapi anaknya durhaka kepada Allah, tidak mau naik ke kapal laut yang telah dibuat itu, menantang Allah bahwa dia bisa selamat dari gelombang besar. Terus Nuh muda, sampai ketika kapal itu berlabuh pun Nuh masih minta kepada Allah, anakku, engkau janji untuk menyelamatkannya. Ditegur langsung oleh Allah, jangan kau bicara dengan kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan. Sebaliknya, Asiyah, istri Firaun. Kita tahu siapa Firaun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Istrinya Asiyah beriman. Beriman. Hidup di tengah-tengah Firaun. Asia beriman kepada Allah dan mohon kepada Allah agar diselamatkan dari kejahatan Firaun dan minta dibangunkan bangunan di surga. Sebaliknya, istri Nuh durhaka. Istri Nuh durhaka. Allahu Akbar. Sungguh pelajaran yang sangat besar dan berharga sekali dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat ini, maka hati kita akan jadi tenang, hati kita akan jadi tenteram, dan kita akan memiliki kekuatan, dan kita akan serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin.
tidak muslimah sholat memakai celana panjang. Kalau celana panjang saja tanpa ada luarnya lagi itu saja tentu tidak, selain menyerupai kaum laki-laki. Tapi kalau ada tutupnya dengan baju kurung yang menutup celana itu, biasanya wanita-wanita memakai celana di dalamnya ketika menunaikan ibadah haji untuk memudahkan dia. Tapi luarnya harus ada baju kurung. Yang terbaik adalah sampai gengser ke bawah. Kalau tidak memungkinkan, ya ada sebatas betisnya, tapi celana panjangnya ini harus tutup sampai gengser ke bawah. Bukan celana jin yang sebatas mata kaki, iya kan? Jadi celana wanita yang longgar dipergunakan untuk saat-saat tertentu karena ada hajat untuk memudahkan dia, seperti dalam menunaikan ibadah haji atau umroh. Ya, longgar, panjang sampai melewati kedua mata kakinya. Kemudian dia pakailah baju luarnya, baju kurung, terutama yang menutup bagian pinggulnya, belakangnya, terus ke bawah. Kalau sampai bawah lebih bagus lagi. Kalau nggak mungkin ya sampai betisnya, bisa. Dan dia sholat pakai ini, sah sholatnya, boleh. Pertanyaan yang keempat, tadi ketiga dan keempat ya, bagi yang baru lahir terus diadani, apakah suatu bid'ah atau sunnah? Ada hadisnya atau tidak? Mengazankan anak yang baru lahir tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskannya adalah hadis dhaif, lemah. Pertama dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di kitab sunannya. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengazankan cucunya ketika lahir. Hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Karena di sanadnya, di antara orang yang meriwayatkannya, terdapat orang yang buruk hafalannya. Hadis ini mungkin saja bisa naik menjadi hasan kalau ada penguatnya. Tetapi penguatnya tidak ada. Kecuali yang ada adalah hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Al-Imam Ibn Sunni meriwayatkan sebuah hadis tentang masalah ini. Tetapi ditambah sekalian koma, habis azan koma. Tapi hadisnya maudhu, palsu. Dipalsukan orang atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan juga hadis yang semakna dengan ini. Juga ada komatnya. Di kitabnya Syu'abul Iman. Kalau Al-Imam Ibn Sunni di kitabnya Amalul Yawm wal Lailah. Amalul Yawm wal Lailah. Zikir pagi dan petang, zikir harian. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman, juga hadisnya sangat lemah, kalau tidak mau dikatakan palsu. Maka dengan demikian tidak ada satupun hadis yang sah yang menjelaskan tentang mengazankan apalagi mengqomatkan anak yang baru lahir. Dengan demikian maka mengazankan
apalagi mengkomatkan anak yang baru lahir adalah tidak sunnah atau menjalani sunnah. Dengan kata lain, bid'ah. Pertanyaan yang lain, apakah buka puasa bersama silaturahim pasca Idul Fitri dan menggunakan biji-biji tasbih untuk berzikir termasuk bid'ah? Tiga pertanyaan ini. Apakah buka puasa bersama termasuk bid'ah? Tidak. Tidak. Bahkan di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Makan bersama, memberi makan orang yang puasa. Ya? Begitu. Itu juga dengan sahur, boleh saja. Buka puasa kita undang kaum muslimin. Makan bersama, buka bersama. Yang jadi bid'ah kalau disertai sebelumnya dengan tahlilan, dengan kirim al-fatihah untuk orang yang telah mati, ya itu jadi bid'ah. Tapi kalau undang orang untuk makan adalah amal kebaikan yang besar. Ibu-ibu masak lalu menyuguhkan dan orang-orang berbuka, dan itu memang diamalkan oleh kaum muslimin di dunia ini. Di seluruh negeri, seluruh negeri, orang berebutan mengajak orang untuk berbuka. Saya mau mengadakan buka bersama, saya enggak, di rumah saya aja. Karena apa? Mengejar pahala. Ini perbuatan sunnah, perbuatan amal khair. Ya, karena Rasulullah SAW menjelaskan di hadis kan ma'ruf, saya kira hadisnya, orang yang memberi buka orang yang berpuasa sama dengan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Luar biasa. Karena itu orang berlomba-lomba ingin memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Dia di rumahnya, ya di masjid, di aula, di mana saja. Berebutan memberikan. Karena apa? Ganjarannya demikian besar. Bagaimana kalau setiap hari dia selama bulan Ramadan, selama bulan Ramadan memberikan makan, berikan orang buka puasa. Luar biasa. Pertanyaan yang kedua ini, silaturahim pasca Idul Fitri ini bid'ah, halal bihalal biasanya kita ya. Nah ini jelas bid'ahnya menandingi Idul Fitri. Gak ada. Idul Fitri cuma sehari. Selebihnya kan bukan itu lagi. Selebihnya ya hari-hari biasa lagi. Idul Fitri kan sehari, tanggal 1 Syawal. Selebihnya hari apa? Hari kedua ini hari apa? Hari biasa. Hari biasa. Kalau hari Idul Fitri adalah hari Ahad, maka hari kedua aja hari Senin. Hari biasa. Kenapa? Lebaran kedua, lebaran kedua. Enggak ada. Itu istilah kaum kita. Teman sekali, sehari Idul Fitri bergembira ria kita, memberi kelapangan kepada keluarga, sampai Nabi SAW membolehkan adanya permainan selama tidak melanggar syarak. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha menonton orang Habsyah memain tombak di pundak Nabi, di pipinya di sini. Pipinya menyentuh pipi Nabi SAW sampai puas. Dan Nabi SAW membolehkan wanita-wanita untuk bernyanyi, nggak pakai musik tapi nyanyi di rumah. Di rumah bukan bikin panggung, di rumah. Maksudnya apa? Bergembira ria. Hah? Bagi kita yang memungkinkan ketemu dengan kawan pada hari itu, alhamdulillah.
Mungkin ketemunya hari kedua, hari ketiga, boleh saja kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, karena itu kan doa. Tapi merayakan seperti Fitri lagi enggak ada, apalagi biasanya kita seminggu setelah, sepekan setelah Id ya, hari ketujuh ya. Ada di Jawa namanya Lebaran Ketupat. Ini agamanya sana, berasal dari agama Hindu dan Buddha. Ada lagi kita halal bihalal. Bahasanya saja bingung orang Arab, tanya orang Arab. Halal bihalal itu apa? Kalau halal kan dengan haram. Nah, ini kita jelas. Kemudian menggunakan biji-biji tasbih untuk berzikir termasuk bid'ah. Iya bid'ah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berzikir dengan tangan, dan biji-biji tasbih tidak pernah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mempergunakan biji-biji tasbih? Karena mereka telah menciptakan jumlah bilangan zikir itu cukup banyak, sehingga tidak mungkin dihitung dengan tangan, karena akan lupa. Misalnya mereka membuat zikir la ilaha illallah 1000 kali, susah 1000 kali dengan ini. Nah, bid'ah yang itu membawa, memunculkan bid'ah yang kedua. Jadi kadang-kadang bid'ah itu beranak cucu dari bapaknya, maka dia beranak. Bapaknya tadi adalah ya, bid'ah yang pertama, menciptakan, membuat amalan-amalan zikir yang tidak ada sunnahnya dengan jumlah 1000, 10.000 dan seterusnya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena jumlah bilangan zikir yang tertentu yang diajarkan Nabi SAW tidak lebih dari 100. Zikir pagi dan petang 100, pagi 100, petang 100, atau dalam satu hari 100. Tidak pernah lebih dari 100. Mudah kalau 100, tidak lupa kita. Adapun zikir-zikir yang tidak ditentukan bilangannya, ya enggak perlu dihitung, terserah kita. Nah, karena mereka telah menentukan bilangan-bilangan sekian, akhirnya mereka sendiri kesulitan untuk menghitungnya. Lalu diciptakanlah, beranaklah bid'ah yang kedua, pakai biji-bijian tasbih. Kemudian si anak punya cucu, melebar lagi bid'ah yang lain lagi. Bukan hanya bijian, sekarang pakai ginian. Angka ya. Ya, begitu. Maka terbit lagi, muncul lagi bid'ah yang lain. Akhirnya dikalungkan ini yang tasbih. Beragam tasbih sampai yang besar-besar dibuat. Sampai dikalungkan di sini, percis seperti orang Buddha. Maka tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinan besar, dari sana datangnya biji-bijian tasbih itu, karena orang Buddha mengalungkan biji-bijian tasbih itu. Ini udah. Pertanyaan selanjutnya, bisa dijelaskan hukum khitan bagi anak perempuan? Baru-baru ini saya dengar dokter-dokter di Rumah Sakit Indonesia menolak khitan bagi anak perempuan dengan alasan kesehatan dan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia, WHO. Khitan persoalan yang besar, baik untuk laki maupun untuk wanita, yang membedakan antara kaum muslimin dan orang di luar Islam. Dan khitan termasuk sunnahnya para nabi dan rasul. Oleh karena itu mereka biasa dikhitan, mereka berkhitan. Nabi Ibrahim berkhitan ketika turun ayat, ketika turun perintah kepada Ibrahim untuk khitan, saat itu usianya 80 tahun. Turun ayat, dia langsung khitan.
Jadi khitan masalah besar dan memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Bagi laki-laki, khitan adalah untuk yakni bersih, tidak kotor, tidak najis, tidak mengendap di kulit yang menutupinya itu. Kalau itu mengendap, itu akan terjadi kerusakan dan lain-lain, sebab yang ahli kesehatan juga tahu. Bagi wanita untuk menstabilkan syahwatnya, agar berbedalah antara wanita muslimah dengan wanita kafirah. Sehingga orang-orang kafir itu tidak pernah dikhitan, maka keliarannya luar biasa. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan, dulu ada yang tukang mengkhitan pada zaman Nabi SAW. Perempuan yang mengkhitan. Kata Nabi, gunting. Jangan terlalu dalam. Karena dengan sedang stabil, maka itu pertama akan menstabilkan, kata ulama, akan menstabilkan syahwatnya. Kalau tidak dikhitan, maka wanita itu akan melonjak syahwatnya luar biasa, melampaui batas. Karena itu terjadi banyak perselingkuhan di wanita-wanita kafirah. Dia tidak cukup dengan satu laki-laki, mau dua, mau tiga, dan seterusnya. Kalau terlalu dalam dipotong, maka dia akan jadi dingin, kurang bergairah, syahwatnya melemah. Karena itu kata Nabi SAW, sedang, jangan terlalu dalam. Dengan demikian, maka akan menstabilkan syahwatnya. Kedua, akan memberikan kenikmatan kepada suaminya atau kepada keduanya. Ketiga, akan membuat wajahnya cemerlang, merekah, luar biasa. Hanya mukjizat. Maka itu ini tidak disukai oleh orang-orang kufar. Dahulu larangan khitan itu hanya ada di negeri-negeri kufar. Sehingga kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kufar itu tidak bisa mengkhitan anaknya, kecuali sebagian dari mereka ada yang menjadi dokter, lalu minta di rumah-rumah di khitan. Sekarang sudah masuk ke Indonesia, larangan itu diterapkan. Ini kan wahyu dari iblis agar perempuan muslimah, satu, menyerupai orang-orang wanita-wanita kafirah, agar wanita muslimah tampak buruk, agar tidak terjadi macam-macam. Luar biasa kali manfaat khitan bagi wanita itu, luar biasa. Kalau laki-laki, ya kesehatan dan juga kenikmatan, juga kenikmatan dirasakan oleh wanita. Jadi khitan masalah yang besar, karena itu sangat dibenci oleh orang-orang kufar. Mereka mau melarang laki-laki berkhitan, gak mungkin. Yang dilarang adalah wanita atas dasar kesehatan, padahal itu sangat menyehatkan. Karena ini hadis, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوْهَىٰ. Dan kita patut mengatakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikatakan WHO, WWW, mana, enggak kena peduli. Yang penting iman kepada Nabi. Apa kata Nabi? Memberikan bagian kepada suami, bagian kenikmatan, dan kepada suami istri, menjadikan wanita itu sehat, menjadikan wajah wanita itu bagus. Ya subhanallah. Wahyu. Siapa yang akan kita ikuti? Tentu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Memang saya dengar seperti itu sudah masuk ke Indonesia itu, sehingga tidak boleh lagi. Tadinya asalnya hanya sampai di negara-negara kufar. Mereka juga mau merusak, sampai khitan pun dilarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Bagaimana hukum khitan terhadap wanita? Wajib. Memang ada sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib, tetapi pendapat yang benar adalah wajib. Karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Al
apakah hukum memendekkan rambut bagi wanita untuk suami? Jika boleh, tidak boleh, apa dalilnya? Boleh, tidak ada larangan. Memendekkan rambut, tidak ada. Batasannya terserah dia. Dia kan tidak mungkin dibotakin. Terserah ke mungkin kan orang rambut tentu perempuan tahu rambut itu kan sesuai dengan muka nih. Ada yang pantas rambutnya panjang, ada yang pantas rambutnya sedang, ada yang pantas rambutnya pendek. Senang-senang suaminya dia lah. Nah enggak dong, perempuan enggak mungkin pendek kayak laki-laki. Kan dia pakai kerudungan. Suaminya, tapi kan dia menyerupai laki-laki. Enggak. Lain. Bentuknya kan lain, perempuan. Perempuan dia lain, dia pendek. Lain memang kalau dia tidak ini. Apa namanya, sifatnya kayak laki-laki. Apa istilahnya? Nah, kan pendeknya juga enggak cepat. Gitu ya kan? Iya, gitu. Pendeknya kan pendek, manis ya. Enak dilihat, gitu. Apalagi suami yang mungkin senang itu. Boleh. Mana dalilnya? Istri-istri Nabi SAW memendekkan rambut-rambutnya sampai ke telinganya. Istri-istri Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam, mungkin karena kalau rambut, kan kadang-kadang perempuan, dia tebal, panas, saya pendekin mas. Enggak apa. Mungkin waktu itu istri-istri Nabi mungkin rambutnya tebal, panjang, sekali waktu mereka pendekkan sampai ke telinga-telinga. Wah, sampai telinga sih. Pendek. Kok pendek betul? Istri-istri Nabi, itu riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kecuali dia memendekkan rambut untuk mengikuti modelnya perempuan-perempuan kafir. Nah ini tasyabbuh dengan mereka. Tapi kalau memendekkan rambut untuk kesenangan bagi suami, bukan ikut-ikutan mode, sekarang lagi mode rambut pendek, pendek perempuan semuanya. Nah, ini tasyabbuh. Untuk menyenangkan suami, atau karena memang dia pengen saja pendek, gerah, gitu, pengen pendek, ya, atau mungkin banyak tombenya, ya. Nah, dia pengen pendek, tidak apa-apa. Rontok rambutnya, dia ingin baguskan lagi, boleh. Asal jangan dikeritingin. Keritingin merobat ciptaan Allah. Udah lurus-lurus. Karena Allah ciptakan itu pantas buat mukanya lurus. Kalau dia dikeritingin, jadi berubah mukanya. Sama juga wanita-wanita yang hidungnya pesek, dia mancungin. Jadi jelek mukanya. Padahal waktu dia tidak mancung, itu dia cakep. Merobat ciptaan Allah. Jadi tidak terlarang bagi akhwat wanita mendekkan rambut, apalagi untuk suaminya, untuk menyenangkan suaminya, atau karena sesuatu sebab, bukan untuk ikut-ikutan mode-mode yang berkembang biasanya dari orang-orang kufar. Nah ini terlarang. Bukan terlarang karena motongnya, bukan, tapi karena dia ikut-ikutan tasabbuh. Sama seperti kaum laki-laki sekarang lagi mode apa, rambut cepak ya kan, pendek, ikutin mode bintang film barat, ikut semuanya. Ini nggak boleh, kita nggak boleh. Yo, kaum laki-laki di sini tebal, di sini tipis. Ini makruh, nggak adilnya. Masa yang di sini ditebelin, di sini zolim dia main yang ini. Boleh, nggak boleh. Mau rata-rata pendek semua 1 senti, senti semuanya. Tadi ketawa. Kenapa langsung ketawa? D
dalam Al-Quran disebutkan boleh saya enggak membaca mata jadi lupa tuh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa menjaga aurat, bahwa menjaga aurat kecuali di depan mahram dan budak-budak ya. Sebenarnya bagaimana Islam memandang budak dan budak sendiri, apa pengertiannya? Bagaimana dengan budak pada zaman sekarang? Gak ada budak zaman sekarang, belum ada. Perbudakan terjadi karena perang, tawanan perang itulah budak. Dulu budak-budak diperjualbelikan, maka budak-budak kepunyaannya itu dia boleh buka jilbabnya di hadapan budak ini. Itu yang dimaksud. Sholat, kalau dia mengingkari kewajiban sholat maka dia kufur. Kalau dia tidak mengingkari kewajiban sholat maka dia perempuan durhaka. Dan ini istri yang durhaka, karena dia tidak mengikuti ketaatan yang suaminya taat di dalamnya. Maka tidak patut kita mempunyai istri yang seperti ini. Dinasehati, diberikan pelajaran. Tidak mungkin juga, maka wajib kita memisahkan. Kalau perkara salat dan perkara yang besar, bagaimana mungkin seorang suami akan hidup bersama istrinya yang meninggalkan salat, tarkus salat. Sedangkan si istri apabila bersuami yang tidak salat, atau yang peminum khamr, pemain judi, penzina, dan telah dinasihati tetap demikian, maka dia datang ke pengadilan minta talak, minta khulut, dibolehkan. Apalagi suami. Istri saja bersuami yang tidak sholat, tidak sehati, tidak mempan ini, maka dia punya hak kalau dia mau, dia punya hak untuk datang ke pengadilan. Khuluq, saya bersama hidup bersama suami yang tidak taat dan durhaka. Apalagi suami yang mempunyai hak talak. Kan keluarga yang bahagia itu pertama dia harus memenuhi hak Allah. Suami sholat, istri sholat, walaupun misalnya si istri tidak sanggup sholat-sholat sunat misalnya, tapi dia berada dalam ketaatan menjalani perintah Allah yang wajib, menjauhi perintah Allah, larangan Allah yang haram. Sungguh luar biasa. Maka kebaikannya tidak ada artinya dinisbahkan, itu kebaikan-kebaikan tentunya, tapi dinisbahkan dengan perbuatan dia yang sangat besar, pelanggaran yang demikian besar. Tarkus salat, tarkus salat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafara. Perjanjian di antara kami yang membedakan antara kami kaum muslimin dengan mereka yang kufur, as-salat,
barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah kafir. Umumnya para ulama mengatakan kafir di sini bukan keluar dari Islam langsung, tapi kufur nikmat. Yang tidak menutup kemungkinan kalau terus menerus sepanjang hayatnya dia seperti itu, dia akan keluar dari Islam, murtad dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Kalau orang tarkus salah, amal yang sangat besar setelah syahadatain, maka akan terbuka pintu maksiat selebar-lebar. Dia akan sanggup mengerjakan maksiat yang mana saja. Sangat menyedihkan sekali. Harus dinasihati istri itu. Harus diberikan pelajaran. Ya, terus. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Sebelum saya dinikahi, warga suami tidak setuju dengan alasan berbeda aliran agama. Maksudkan sini sunnah lawan NU. Dan karena dia masih terlalu muda, yakni 25 tahun, sehingga sampai kini pun 8 tahun menikah, hubungan saya kurang harmonis. Suami berniat menikah mengikuti sunnah karena merasa sudah mampu dan tahu karena akan berhijrah ke Qatar. Pertanyaan Ustaz, apakah termasuk durhaka tak suami saya karena lebih cenderung membela saya dan meninggalkan keluarga besarnya dengan semakin berbeda pandangan? Mohon nasihatnya Ustaz. Ini perjuangan, bukan kedurhakaan. Antara sunnah dengan bid'ah, kan suaminya sunnah ya, begitu. Jadi inti pertanyaan suaminya sunnah, matanya keluarga suaminya, keluarga suaminya, ya inilah, kalau saya disebut organisasi ini, ya. Pokoknya keluarga suaminya menyalahi itu bid'ah, ya kan? Lalu dia tidak mau ikut keluarganya, jelas, ini perbuatan yang baik, jihad. Ibrahim tidak mau mengikuti bapaknya. Ibrahim dengan bapaknya antara iman dengan kufur. Anak ini dengan orang dengan bapaknya, dengan keluarganya, antara sunnah dengan bid'ah. Maka dia tidak durhaka. Lalu bagaimana tidak harmonis kalau tidak harmonis? Di sini mungkin maksudkan antara hubungan keluarganya, keluarganya ini keluarga si Rahim dan Ibu. Yang tidak harmonis, ya tentu, tidak apa-apa. Asal jangan anak ini memutuskan hubungan tetap, dia baik kepada keluarganya, tapi dia tetap berada di atas sunnah. Kemudian dia bekerja di Qatar ini, ya kan? Dia berada sunnah, tidak dikatakan dia durhaka. Selama dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau dia mengikuti keluarganya, berarti dia meninggalkan sunnah. Dan dia menjadikan keluarganya itu arbabun min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah yang membuat syariat. Terus. Bagaimana bila ada suami berpoligami tapi tidak berlaku adil terhadap istri? Ya enggak boleh. Berlaku adil kan wajib. Berlaku adil adalah wajib. Salah satu hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, maka dia berlaku adil kepada istri-istrinya. Berlaku adil dalam hal yang lahiriah. Perhatikan firman Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kamu suka. Siapa saja wanita-wanita yang kamu suka nikahi? Ya dua, ya tiga, ya empat. Fa in khiftum, maka jika kamu takut alla ta'dilu, tidak sanggup berlaku adil, fawahidatan, maka cukup satu. Au ma malakat aimanukum, atau kamu ambil budak-budak kamu. Kan tidak disyaratkan adil antara istri dengan budak, antara sesama istri, iya. Zalika adada
alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, agar kamu tidak berbuat aniaya. Ayat yang itu dalam surat An-Nisa ayat 3. Ayat yang sama dalam surat An-Nisa, ayat yang lain dalam surat yang sama, itu surat An-Nisa ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurur rahim." Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat kebaikan. Yakni keadilan yang sempurna, yang 100%. Mungkin enggak? Enggak bakal mungkin. Itu pertama. Yang kedua, keadilan di sini keadilan hati. Mungkin enggak hati dibagi 50-50, 50%-50%? Enggak mungkin. Salah satunya tentu lebih condong dari yang lain, mahabbah. Yang tidak sanggup manusia berlaku adil, mahabbah, kecintaan, syahwat, itu tidak sanggup. Karena itu tidak disyaratkan adil di situ. Tetapi karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah, ini yang terlarang. Mau istri muda saja, istri tua sudah seolah-olah bukan istrinya. Ah, ini enggak benar. Jadi kalau dia lebih mencintai istri tuanya, dinisbahkan istri muda istri keduanya, enggak apa-apa. Selama istri keduanya jangan ditinggalkan seolah-olah dia benda yang tergantung kipas, tidak ke atas, tidak ke bawah. Ya? Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in tuslihu, berbuat baik, kebaikan, islah di antara suami istri, di antara suami istri. Ayat ini kan juga berkenaan dengan istri Rasulullah SAW, Sauda sudah uzur, tidak sanggup melayani Rasulullah SAW. Dan dia memberikan gilirannya kepada Aisyah. Jadi Aisyah dapat dua kali giliran. Giliran Sauda memberikan gilirannya untuk Aisyah. Sehubungan dia sudah uzur. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan lain-lain, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza kana 'inda ar-rajuli imra'atani fa lam ya'dil bainahuma ja'a yawm al-qiyamah wa shikkuhu saqita." Apabila seorang mempunyai dua orang istri, lalu dia tidak berlaku adil di antara keduanya, niscaya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Berarti memang wajib adil. Adil dalam hal apa? Pertama, gilir. Di sana digilir, sini gilir. Sehari sana, sehari sini. Dua hari sana, dua hari sini. Kecuali kalau sebagiannya memberikan gilirannya kepada madunya. Yang kedua, nafkah. Walaupun tidak harus sama. Yang pertama anaknya sudah 5. Yang kedua belum punya anak. Tentu nafkahnya kan berbeda. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal. Yang keempat, hak-hak yang lain. Misalnya safar, kalau mau diajak semuanya ya nggak apa-apa, ajak semuanya. Kalau mau diajak salah satunya, maka nggak boleh suami seenaknya, saya mau yang
tua aja sama yang muda. Enggak boleh, harus diundi. Diundi, tulis namanya Fatima. Kemudian yang satu lagi namanya Aisyah. Diundi, masukin, kocok. Keluar yang mana? Oh, yang keluar Fatima. Udah, dia pergi yang Fatima. Nabi SAW biasa mengundi istri-istrinya kalau tidak mau diajak semuanya. Kalau diajak semuanya, gak usah diundi. Lihat adilnya itu. Sebab kalau main tunjuk saja, ah, saya mau yang ini, adil apa enggak? Enggak adil. Sesuai dengan kemauan suami. Kalau diundi kan adil. Siapa saja bisa keluar namanya. Entar diundi lagi yang keluar itu juga. Terus Pak Herwin. Menyambung pertanyaan tadi tentang masalah nikah. Iya. Jika sudah dewasa pria dan wanita masuk Islam yang sunat pria, bagaimana dengan si wanita tersebut? Apakah perlu sunat dan katanya wajib? Wajib, dia perlu. Kalau itu tidak membahayakan dia. Nah sekarang tanya kepada dokter, tabibah, kepada bidan, bahaya apa tidak? Kalau laki jelas tidak berbahaya. Laki tidak berbahaya. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam umur 80 tahun dikitan karena waktu itu baru turun perintah. Umur 80 tahun dihitan pakai kampak. Karena apa? Dalam rangka taat kepada Allah. Karena ini menunjukkan bahwa khitan itu masalah yang besar. Bukan sembarangan khitan. Kita kan dulu juga kan zaman masih kecil kan. Kalau enggak sama dokter, sampai sama yang tukang khitan, ingat gak? Siapa yang mengalami yang usianya? Pak ini ya. Malam. Pakai kampak lah. Iya. Nah, jadi ditanyakan kepada dokter bagaimana wanita, saya nggak tahu. Secara hukum ya wajib, ya. Dan itu nggak kenal umur kan, kewajiban begitu sampai kepada dia. Dan sekarang permasalahannya mudharat apa tidak? Apakah membahayakan dia atau tidak? Saya nggak tahu. Kalau yang untuk wanita, tanyakanlah kepada dokter. Tapi saya pernah dengar-dengar katanya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Tapi itu baru dengar-dengar doang. Belum sikok. Silakan. Terus. Tentang masalah hukum rokok apakah? Umumnya para ulama mengatakan itu haram. Sebagian ulama mengatakan tidak haram. Berselisih para ulama. Terus yang lain. Bagaimana sejarah yasinan yang sering digemari oleh pengajian ibu-ibu di Indonesia dan bagaimana ciri-ciri taklim yang umum? Gimana Pak? Gimana cek? Bagaimana sejarah yasinan yang sejarah? Iya. Wah kalau sejarahnya nggak tahu, bid'ah, sejarah bid'ah berarti ini. Dari mana begitu Allah alam. Tetapi yang jelas adalah karena kebodohan. Seperti yang semalam saya jelaskan itu, karena awal kemauan sendiri, karena menganggap baik, lalu diciptakanlah berbagai macam upacara peribadatan, tata cara peribadatan yang sama sekali tidak ada sunnahnya. Karena kebodohan, karena mengikuti kemauan awal, karena sangka-sangka baik, karena mengikuti adat, maka diciptakan berbagai macam, bukan yasinan saja, macam-macam. Kemudian bagaimana ta'lim yang baik, bagaimana ciri-ciri ta'lim yang ini insyaallah ta'ala menghidupkan sunnah insyaallah, insyaallah ta'ala, insyaallah ta'ala ta'lim al-kitab sunnah, diajak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jauh dari syirik dan bid'ah, semampunya yang dapat dia tahu, itu ta'lim yang sangat bermutu. Dia bersama dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita tentunya kan.
karena keterbatasan ilmu kita. Tetapi kita punya asas dulu, kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah, ada faham di salafil ummah, tegak ini. Nah, kita bentuk talim-talim yang seperti ini. Mempelajari Islam, kita belajar aqidah, kita belajar ibadah dan seterusnya. Seibu-ibu soal jawab ini kan semuanya tentang din. Masalah nikah, masalah khitan, masalah-masalah lain, masalah rumah tangga, semuanya kembalikan ke apa? Bukan ke royu, bukan kemauan hawa kita, bukan dengan kebodohan. Tapi kita harus mengambil agama kita dari Al-Kitab dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Ulama, ahli ilmu, pelajar, ustaz menyampaikan, ada hal-hal yang memang diijtihadkan oleh ulama, tapi kan itu beredar di antara orang-orang berilmu juga kan, bukan dengan kebodohan, bukan dengan hawa, iya kan begitu? Iya, silakan. Bolehkah wanita yang sedang haid boleh berdiam diri di dalam masjid? Boleh. Menurut kaul pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat atau sangat kuat, karena tidak ada satupun hadis yang sah yang melarang wanita tinggal di, wanita haid atau orang janabah tinggal di masjid atau memegang mushaf atau membaca mushaf. Boleh, boleh. Seluruh hadis yang berbicara tentang ini, larangan bagi wanita haid membaca Quran, larangan bagi wanita haid masuk masjid, tidak ada yang sah berkisar di antara hadis-hadis dhaif. Bahkan sebaliknya, ada hadis-hadis sah yang menunjukkan bahwa wanita haid boleh tinggal di masjid. Al-Imam Muslim mencatat sebuah hadis dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau, meminta kepada istrinya ini Aisyah, untuk diambilkan, mengambil sajadah kecil yang ada di masjid. Maka Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, inni haibun, sesungguhnya saya lagi haid. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, inna hayubataki laysat liyadik, sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Jadi dia, mengapa kau masuk masjid ambil sajadah kecuali haidmu itu berada di tanganmu? Najis. Jadi yang najis itu darah haidnya, kamunya tidak najis. Jadi tidak terlarang masuk ke masjid karena darahnya tidak ada di tangannya. Jadi yang patut dijaga adalah darahnya itu jangan sampai berceceran. Tentunya sekarang sudah canggih, sudah bisa, sudah aman. Itu dalil. Dalil kedua, bahwa tukang sapu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita. Tukang sapu masjid, membersihkan masjid, wanita. Dan tinggal di situ di masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepada pembantunya ini, apa namanya, pengurus masjid ini, yang ngurusin, yang membersihkan masjid ini, nanti kalau anti lagi haid jangan tidur di masjid ya. Enggak. Tukang sapu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wanita. Wanita. Nah, ini hadis dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Dalil yang ketiga, bahwa sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, ahlus suffah, tinggalkan di teras masjid, masuk dari masjid. Tentu sewaktu-waktu kan mereka mengalami janabah, mungkin karena mimpi. Tapi Nabi SAW tidak pernah bersabda kepada mereka, nanti kalau kamu janabah jangan tidur di masjid ya. Enggak. Dalil yang keempat, bahwa orang mukmin tidak najis. Rasulullah SAW, itu hadis tentang ahlus suffah dicatat juga oleh Bukhari. Padahal yang keempat ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sabda beliau sangat besar sekali, yang mengatakan, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Tidak najis. Yang najis orang kafir, najis hatinya. Ya, terus. Apa
semua yang ada dalam barat makhluk hidup bisa mengalir ke satu. Saya tidak tahu itu. Kalau itu tidak tahu. Tapi rumah yang ada gambar makhluk hidupnya, baik itu lukisan, patung atau foto kita yang foto keluarga yang kita pajang, itu malaikat tidak masuk rumah. Malaikat tidak masuk rumah. Yang masuk siapa? Syaitan. Syaitan pasti. Pasti. Ketika malaikat tidak masuk, yang masuk syaitan. Maka hendaklah rumah kita bersihkan dari segala makhluk yang pajang bergambar, bernyawa ya, yakni manusia dan hewan. Tapi kalau pemandangan alam, gunung, sawah, sungai, nggak apa-apa. Nah ini kan kadang-kadang kita masuk rumah sangat menyeramkan sekali, foto berjejer dipajang. Padahal orangnya aja. Ngapain ya foto-foto dipajang? Orangnya ada di situ. Ya kan? Ada foto dengan presiden, ada foto lagi wisuda, ada foto pajang semua. Kemudian juga ada lukisan kuda, ada lagi sebagian yang lukisan wanita yang setengah telanjang. Kemudian juga ada patung-patung kuno kayak di Bali. Seram, sangat menyeramkan. Itu gudang sempot. Kita harus bersihkan rumah kita ini. Bersihkan rumah kita pertama itu dari gambar, patung, semuanya gak ada. Kalau ada foto, simpan aja di album. Kalau tidak terkabul doanya, saya tidak tahu. Saya belum jumpai tadi keterangan. Tapi kalau malaikat tidak masuk, iya. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa dan anjing. Dan anjing. Terus Pak Iwan. Bagaimanakah hukum bermusik dan menyanyi seperti nasib yang sekarang ini diperbolehkan oleh kelompok maupun partai dan suara dengan tujuan untuk dakwah dan siaran? Ini adalah bid'ah. Nyanyian sufiyah. Saudara tahu gak nasyid apa? Nasyid adalah kebudayaan bangsa Arab. Gak ada kaitannya dengan Islam sama sekali. Seperti kita punya kebudayaan juga, kebiasaan bertembang ya. Seperti berpantun ya? Jadi kalau orang Indonesia bernasyid, itu janggal. Itu kebudayaan Arab. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Maka jadi bid'ah kalau dikatakan nasyid Islami. Bid'ah. Sebagaimana musik haram, tambah haram musik Islami. Jadi sudah haram bid'ah. Nasyid kebudayaan bangsa Arab. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Orang-orang Arab, baik sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesudah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suka bernasyid. Ketika mereka di sawah, ketika mereka bekerja, kadang-kadang. Dan tidak dijadikan sebagai pekerjaan. Apalagi sekarang diperjualbelikan. Nasyid itu kata dari nasyada, bersuara keras tinggi. Seperti orang akan berpantun, bersyair kan, suaranya diangkat. Kalau yang sekarang beredar, itu nyanyian. Nyanyian. Apalagi dengan disertai oleh musik. Maka fatwa para ulama, para imam pada abad ini, haram. Jadi nasyid bid'ah. Haram memperjualbelikan kaset. Yang sebetulnya asalnya ini dari orang-orang sufi dahulu. Nyanyi-nyanyian itu. Jadi dengan adanya nasyid ini kan begitu banyak kaum muslimin dipalingkan dari Al-Quran. Membacanya paling tidak. Kemudian menghafalnya. Hafal nasyid-nasyid itu. Mereka bernasyid. Di mana-mana nasyid direkam. Menandingi Al-Quran Al-Kirim.
menyuarakan jihad, tapi dalam keadaan bid'ah. Para ulama memfatwakan ini bid'ah, haram. Pertama, dia bukan Islam. Tidak boleh disandarkan kepada kita katakan nasyid Islam. Kan sekarang semuanya serba Islami. Musik Islam, nasyid Islam, sinetron Islami, film Islami, kan banyak itu. Di Indonesia sekarang lagi marak film-film itu yang dipakai, diambil dari Mesir, ada ayat-ayat cinta dan macam-macam. Ini merupakan kejahilan, bid'ah, haram. Penyandaran kepada Islam ini. Renasik kebudayaan Arab, musik hukumnya haram. Demikian juga dengan apa namanya itu, sinetron. Masa disandarkan kepada Islam? Karena itu berjual beli kasetnya diharamkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dasar kita. Habis. Udah azan? Udah azan? Hah? Udah azan? Azan aja. Ini satu lagi. Iya, sudah. Bolehkah wanita itu berdemo? Apakah demo itu juga? Berdemo lebih haram lagi. Berdemo, demonstrasi orang bodoh. Kesian wanita berdemo. Demonstrasi adalah kelakuan yang sangat ditentang oleh Islam. Berdasarkan beberapa dalil banyak sekali, karena waktu tidak memungkinkan. Juga bertentangan dengan akal budi manusia. Ada nggak yang demo sendirian? Nggak. Saya dulu menantang, coba berani nggak demo sendirian jalan ke Bundaran HI, kalau di sana ya, HI demo teriak-teriak. Orang akan katakan apa kepada dia? Gila. Itu menunjukkan bahwa demonstrasi itu ditentang oleh akal budi itu sendiri. Gak ada orang sendirian berani pakai pengeras suara, pakai spanduk si tulisan, jalan sendirian ke Bundaran HI di Jakarta, teriak-teriak berorasi sendirian. Orang yang naik mobil, naik motor, lihat tuh orang ini gila dibawa ke gerombol. Tapi kalau beramai-ramai, ada kekuatan mereka ini. Karena sama-sama. Barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.